Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi TikTok ya teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas cara mengatasi tidak ada untuk fitur dari slide foto ya. Jadi untuk di aplikasi dari TikTok sendiri memiliki filter maupun efek yang bisa kita gunakan. Nah, bagaimana cara mengatasi ketika efek di aplikasi dari TikTok sendiri untuk efek dari filter slide foto tidak ada ataupun tidak muncul. Nah, di sini bisa kita cek ya untuk di bagian filter TikTok. Teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus ya. Kita klik di bagian tanda plus seperti ini. Oke, kemudian teman-teman juga bisa geser ke bagian template ya. Nah, di sini banyak sekali slide-slide foto yang bisa kita gunakan mengatasi tidak ada filter slide foto untuk di aplikasi dari TikTok ya. Jadi untuk yang pertama kalinya di sini ya, jadi pastikan teman-teman juga bisa cek untuk versi dari Android kita ya. Nah, untuk cara mengeceknya teman-teman tinggal masuk saja ke Play Store, kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja TikTok seperti ini ya. Kita ketikkan TikTok seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian aplikasi dari TikToknya. Kemudian di sini teman-teman bisa klik di bagian info dari aplikasi TikToknya. Kita klik seperti ini. Nah, di sini jadi bisa kita cek ya. Jadi untuk versi Android yang bisa kita gunakan untuk di aplikasi TikTok adalah di versi 5.0 ataupun yang lebih baru. Nah, jadi jika teman-teman tidak memiliki ataupun tidak muncul untuk fitur slide di TikTok ya. Nah, pastikan untuk versi Android teman-teman itu memenuhi standar dari TikToknya ya. Jadi untuk versi Androidnya sekitar 5.0 ataupun yang lebih baru. Nah, jadi di sini untuk mengatasi tidak ada fitur slide foto di TikTok ya. Nah, jadi untuk mengatasi tidak ada fitur slide di aplikasi TikTok. Nah, untuk langkah yang pertama di sini teman-teman tinggal masuk saja ke bagian pengaturan. Kemudian langkah yang pertama di sini teman-teman bisa masuk di bagian pembaruan perangkat lunak seperti ini. Nah, jadi jika di sini untuk versi Android teman-teman masih di versi lama, silahkan teman-teman bisa di update untuk versi Androidnya ke versi yang terbaru ya. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk ke pengaturan, kita klik di bagian pembaruan perangkat lunak seperti ini. Nah, biasanya untuk versi Android sendiri juga bisa mempengaruhi kenapa untuk fitur slide di TikTok tidak muncul ya. Jadi teman-teman tinggal diperbarui saja untuk versi Androidnya ke versi yang terbaru. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini teman-teman tinggal masuk saja ke bagian manajemen aplikasi. Kemudian kita klik di bagian daftar aplikasi seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa cari yang namanya adalah aplikasi TikTok ya. Kita klik di bagian aplikasi TikTok seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, jika teman-teman tidak menemukan fitur slide di TikTok, nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa klik saja di bagian menu paksa berhenti ya. Jadi untuk fitur paksa berhenti ini juga akan menormalkan aplikasi dari TikToknya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa masuk ke bagian penggunaan penyimpanan seperti ini. Nah, di sini ya, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya adalah hapus data ya. Nah, tentunya ketika kita melakukan hapus data ini, otomatis untuk aplikasi TikToknya itu akan reset kembali ya. Artinya untuk aplikasi TikToknya akan kembali seperti semula ataupun seperti pertama kali kita install ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek untuk filter slide di TikToknya teman-teman ya. Jadi langkah yang pertama teman-teman bisa diperbarui untuk versi Androidnya. Yang kedua, kita bisa hapus data untuk aplikasi TikToknya. Nah, tetapi ketika kita masuk, kita wajib masukkan password ataupun email yang sudah terdaftar di aplikasi TikTok ya. Nah, itu untuk cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa masuk ke Play Store seperti ini. Kemudian di sini, teman-teman tinggal masuk saja di aplikasi dari TikToknya. Nah, selanjutnya di sini, teman-teman jika muncul fitur update seperti ini, artinya untuk TikTok teman-teman masih di versi lama. Dan agar kita bisa mendapatkan fitur terbaru, termasuk fitur slide foto di TikTok, di sini kita wajib update ke versi yang terbaru. Caranya, teman-teman tinggal klik saja di bagian update seperti ini. Nah, jadi setelah kita update nanti teman-teman tinggal cek saja untuk filter slide foto di aplikasi dari TikToknya ya. Caranya teman-teman tinggal masuk saja ke TikTok seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus, kita klik di bagian efek seperti ini, dan nanti teman-teman tinggal cari saja untuk efek dari slide foto ya. Nah, jadi di sini setelah teman-teman update, teman-teman bisa cek kembali untuk efek dari slide fotonya teman-teman.
Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi tidak ada efek ataupun filter slit foto di TikTok. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.